Jadi keren. Gobo. Risma. Oke, di video kali ini saya akan membuat full tutorial ya. Mengonekkan dari mixer ke Arnet ya. Koneknya ke WYSIWYG ini full tutorial, full tutorial. Ini saya menggunakan DMX 240 karena DMX-nya semuanya bisa, semua bisa. Yang penting DMX 512 bisa, DMX tipe apa aja bisa gitu ya. Dari DMX ke Arnet gitu. Ini ke WYSIWYG. Nah, di sini saya udah ada WYSIWYG-nya, nanti kalau mau di-download aja di link deskripsi ya WYSIWYG-nya. Sebelum mengekstraknya, internetnya dimatikan dulu. Jangan ada akses internet, terus sama antivirus. Antivirusnya ini semua di-off. Di-offin semua antivirusnya. Virusnya di-off. Setelah itu kalian ekstrak. Saya pakai 7 pakai 7 jet ya ekstraknya. Sudah, kalau sudah ekstrak tinggal diklik buka. Nah, di sini tinggal install aja yang ini. WYSIWYG R40. Double click. Yes. Next, accept, next, Arabic KG register, you can access online. Oh yes, yes, yes. 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 Agree. Yes. Kita tunggu ekstraknya menginstal sampai selesai ya. Next, next. No. Saya nanti aja di restartnya ya, karena lagi ngerekam. Kalau kalian itu langsung di restart aja PC-nya. Yes. Setelah itu file ini kita copy. Ini dibuang dulu. Kita copy. Sini copy location. Nah, taruhnya di sini nih. Kita paste di sini. Replace bin, yes. Nah, yang ini ditaruh ke shortcut. Jadi yang ini yang dibukanya ya. Cento desktop. Setelah itu close. Yang ini hapus. Ada dua ya. Ini yang tadi yang di shortcut. Terus open. Next, next, next.
Halo. Tuh new file. Ini ke kuat. Nah, karena di sini saya menggandeng Mac 240 ya, karena panggungnya kecil gitu. Jadi ini dirubah dulu ke metric. Metric itu jadi meter ya, bukan sentimeter. Terus buat panggungnya width. Width-nya misalkan 8 meter. Tingginya 1 meter. Ke sananya 6. Sini udah. Oh, saya buat ininya dulu nih. Bawahnya dulu. Ini lock ratio, lock ini nih. Biar kelihatan bawahnya. Setelah itu kasih rigging. Terus terus rigging yang 4 meter. Kita balik dulu supaya jadi ke atas ya. Ke atas. Ini kurang ke tengah. Terus di copy. Taruh di sini. Copy lagi. Copy. Nah, ini udah kelihatan. Cek lagi. Efektivitas yang ini harus 7 meter. Ini kasih ya udah. Itu kasih lengkokannya ya, L. Jalannya segitiga. Dua bengkokan. Biasa. Properties. Nah, ini tiga berarti satu. Oke. Setelah itu kasih 4 meter lagi. Tapi kok ini us salah balik. Siang 2 meter.
Salah ada garis itu. Ke atas berarti. Oh, di belakang. Berapa 3 meter. Ini ke belakangnya 2 meter. Ke atas. Soalnya ke bawah. Ya. Jadi udah. Kita lihat kalau ini. Nah, ini. Terus di sini kasih saya bimnya kasih kalau di sini saya masih bimnya ini bim aja saya kasih bim sapi aja biar yang ini sapi properties. Di sini menggunakan saya menggunakan 16 mm. Setelah itu taruh di karena ini 40. Satu, kelas, dua, tiga, empat, enter. Ini terlalu ini. Oh, salah. Ini ke bawah bawah. Properties, option, standar, set. Implor coba. Gale. Ke atas. Kenapa nggak bisa ke bawah ya?
sih. Satu. Coba idenya di view pop up view setting simulasinya gelapin masih 5%. Oke. Setelah itu di page page terus damage. Oke. Satu. Oke. Klik di sini. Satu. Setelah itu kita simpan ya, simpan dulu. Karena misalkan dua disko set. Itu keluarin. Yes. Nah, setelah keluar, saya akan mencolokkan ini karetnya. Ini ada sambungannya ya. Nah, sambungannya klik ke DMX1. Ini yang dari DMX. Terus ininya juga jangan lupa di in. Nah. Di in ya, jadi ke bawah. Nah, ke bawah ininya mode in. Terus powernya dicolok. Terus sama RJ45 nya.
nyala ya. Setelah udah nyala, terus kita setting ininya. Di sini Arnet itu ada konfigurasinya ya. Nah, L konfigurasi. Nah, reset. Nah, ini udah kelihatan, udah kedetek ya. Udah kedetek ini Arnetnya udah. Kita close aja. Setelah close, terus membuat IP-nya ya. Membuat IP-nya ke setting. Network, Ethernet. Terus ke properties. Nah, di sini saya buatnya 2 0 0 10. Ini 2500. Close. Close, close. Setelah itu setting di Arnet WC Week-nya untuk importnya, tapi location ke ini WC Week Arnet Computer Security. Terus kita pilih yang nomor 10. Oke, okay. Next. Close. Setelah itu buka lagi WC Week-nya. Next, next, next. Nah, tadi di sini ada diskode 40 di sini ya. Diskode 40. Ini ke tadi udah patch. Kita open pop-up. Dipulin. Ke live ini ya, ke sadet. Setelah itu setting new ke network al karena Christian properties ADMX close connect connect. Nah, ini udah connect ya, connected. Terus saya nyalain ini ya. Pas sekarang kita lihat. Ini lampunya ada 4. 12 10 4 5. Nah, ini udah nyala. Nah, itu kenapa tuh belum? Ya, oh, kelihatan tuh dia connect. Jadi yang nggak pas ini si itunya isinya tadi harusnya pas ya. Setting yang mana tadi ya? Oh, bukan yang dari sini berarti. CTRL-C yang sini nih salah. Yes.
Sini di copy lagi. Ntar. Nah, di patch ulang lagi ya. Soalnya tadi nggak sama. New page DMX satu ke page DMX satu ini opsinya satu. Oke, page lagi satu dua tiga empat. Ini hapus ke lab lagi, tinggal ganti ininya ke MX1 close, udah connect close. Nah,